الله وبركاته وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني سلطان الأولياء قدس الله سره العزيز وإلى حضرة الشيخ شيخ نيمس راتو أيو سبان لارن wa ila hadratus syekh syarif hidayatillah wa syekh nurus somad wa ila hadratus syekhina wa murabbi rohina bahyai mustahdi hasullah bahya hasullah bahya ikhwan wa syekh abdul manan wa jami syekh fi batu ampar wa nakhusu khasatan ila hadratus syekh Mansur Syekh Maulana Hasanuddin Maulana Yusuf Pangeran Suniaras Syekh Nawawi Syekh Asnawi Abu Yadimyati Abu Yabustami Syekh Abdul Fakir مع زوجتهم وذريتهم عبد الله وجميع أهل القبور الذين يقبرون في هذا القرية سسفان جماتان بانيمبان لرس نجي سكارسمي وصولهم وفرعهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين الحمد لله أحل النكاح وحرم السفاح وألف بين الأجساد والأرواح الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الفلاح وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والصلاح قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءَ وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدٍ بِنْ مُحَمَّدٍ بِنْ مُحَمَّدٍ الْغَزَالِ الطُّوسِ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ
La yatimmu nusukun nasiki illa bin nikah. Janabal mufakhamin, para alim, para ulama, nu aya di dieu sadaya, bahasana ieu Jawa, Sunda, Indonesia, Bapak Ibu. Jawan maun nggih. Abdi ti Jawa. Tetiasa Sunda ya Pak Kyai, ngapunten niki. Bahasana gado-gado maun iki nggih Pak Kyai. Bil khusus yang saya hormati Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Haji Zamzami Yusuf. Leres wonten tiyang niki. Oh, dereng tugi. Dumateng Rama Kiai Haji sinten niki? Jayadi. Bil khusus Ketua MUI Desa sesepannya, sesepan. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa kita, dan insya Allah nanti malam minggu ini, malam minggu lagi, saya dengan izin Allah, mudah-mudahan bisa hadir kembali di sini. Amin. Allahumma ya Rabbal. Lewat yang undang Pak Ustadz Suparma. Yang saya hormati Sohibul Hajat, enggak ada tulisannya ya. Bapak Sudarmaji beserta Ibu Maria Umayyah, Maria Umaria, yang mana malam hari ini beliau mengadakan syukuran pernikahan putra-putri beliau yang bernama enggak ada tulisannya. Us Uus Usniyah dengan Mas Latif. Semoga bidu'ai wa bidu'aikum menghantarkan kedua mempelai menjadi pasangan sakinah mawaddah warahmah wa barakah fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma ya Rabbal. Al-Qari akhi fillah, yang sudah membacakan Al-Quranul Kirim, hadirin wal hadirat, nahdiyin nahdiyat, muslimin muslimat, ansar fatayat, rekan-rekan banser. Dan jangan ngobrol Bapak Ibu, seenak apapun mubalik dari Jawa atau kota, kalau di sini masih ngobrol enggak enak didengarkannya. Betul. Mudah-mudahan ilmu saya jauh-jauh dari Cirebon, Desa Jagapura Wetan, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Kemudian saya beralih tempat, yaitu di Indramayu sekarang, di Desa Kedungwungu, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah di sini ada paman saya, Bapak Guru Nurodi apa? Nurkodi. Yang dari Kaplongan itu, alhamdulillah. Jadi saya asalnya Cirebon, domisili sekarang Indramayu. Makanya orang kalau ngundang saya RCTI Rai Cirebon turuning Indramayu. Alhamdulillah. Dan di sini ternyata banyak orang Indramayu. Alhamdulillah, semoga silaturahim saya yang entah keberapa kalinya ke Banten ini, biasanya yang banyak di Sobang, Bojen, Panimbang, Pasar Rawu, Karang Hantu, sekarang Allah
kirim saya untuk bersilaturahim dengan saudara-saudari yang ada di sesepan. Alhamdulillah. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama yang berasal dari Cirebon. Beliau ayahandanya bernama Syekh Abdul Karim atau Syekh Umar. Ayahanda beliau dari desa Pesalakan, Sumber Cirebon. Kebetulan beliau punya keturunan yang lahir di desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa. Dulu, sekarang Kecamatan Tanara lagi. Dulu Tirtayasa di Mekar, sekarang desa Tanara, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Ulama bertaraf internasional yang mengharumkan nama baik Indonesia. Satu-satunya ulama yang mampu menembus jadi imam besar Masjidil Haram. Beliau adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Subhanallah. Kata beliau, orang yang memperbanyak silaturahim pertama, Allah panjangkan umur kita. Amin. Yang kedua, Allah barokahkan rizki kita. Yang ketiga, kata beliau, orang yang memperbanyak silaturahim, Allah wafatkan kita husnul khatimah. Amin Allahumma ya Rabbal. Semoga ilmu saya kesini manfaah, maslahah, barokah fid dunya wal akhirah. Meski mohon maaf di sini banyak kiai, banyak ulama, kenapa harus ngundangnya Kang Baridin? La ilaha illallah. Kalau ngomong ratminanya suruh bawa, saya bawa. Karena enggak minta yang enggak saya bawa. Ya kok digawa ya Sejen Maning. Aturannya lain. Kalau beliau punya manajemen sendiri, enak ngundang kula beli rewel, alhamdulillah. Teka dewek balik dewek. Ya Allah, undangnya hanya lewat telepon enggak jadi masalah. Fasilitas di sini enggak usah hotel. Alhamdulillah saya bahagia karena bisa bertemu. Kenapa? Karena ada satu kenang-kenangan yang tidak bisa saya lupakan. Pulang dari sini, alhamdulillah saya melalui jalan yang bisa buat tahlilan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan izin Allah, setelah corona berlalu dari kita, kapan waktunya kesini jalannya bagus. Amin. Allahumma ya Rabbal. Luar biasa, di saat bangsa ini masih dalam pandemi corona. Betul. Tapi masyarakat luar biasa, banyak yang hadir. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sesepan tidak ada lockdown. Tapi mohon maaf, sebagai warga negara yang baik harus taat hukum, prokes diterapkan, protokol kesehatan. Nyatanya ya jarang yang pakai masker. Berarti wis kebal karo corona, alhamdulillah. Ingat, corona adalah surat cinta dari Allah. Corona adalah surat kasih sayang Allah. Manusia dikasih beribu-ribu macam nikmat, saudara. Banyak yang ingkar dengan Allah, betul. Manusia dikasih bermacam-macam nikmat, banyak yang tidak mensyukuri nikmat Allah, betul. Allah kirimkan corona, satu bala. Definisi bala adalah musibah kecil yang diturunkan oleh Allah kepada kaum pendosa, dan yang tidak berdosa ikut kena imbas. Ini bukan azab, sebab azab lebih berkonotasi kepada umat-umat terdahulu.
azab lebih identik kepada umat-umat sebelum baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini corona bala, bukan azab. Zaman Nabi Nuh banjir sedunia, azab. Zaman Nabi Musa enggak sholat sekelompok jadi monyet garis miring ketek. Zaman Nabi enggak ada azab. Ini bala. Bala adalah musibah cilik sing Gusti kanggo wong kang lakoni dosa lan sing bling lakoni dosa melu kenang ketularan. Moga-moga corona gage ilang. Amin. Allahumma ya rabbal virus corona, virus ingkang gawe keder. Keder. Jangan lanjut-lanjutnya aja, Bapak Ibu ikut. Ada saut menyaut interaktif. Keder, gitu ya. Sampian ngomong keder. Sallu ala Nabi Muhammad. Majinya kalem, jangan buru-buru. Biar ilmu saya masuk, saya tenang, saudara tenang, maka ilmu kita akan manfaat. Amin. Allahumma ya rabbal. Balik lagi. Virus corona, virus ingkang gawe sehingga lunga-lunga kudu nganggo. Ya rikula masker gawan yang kantong bokat anak pemeriksaan. Cuma ketika menyampaikan satu ceramah ngaji seperti Pak Jokowi, ketika menyampaikan pidato negara, masker dicopot. Ya kula getiru. Ulamun kula ceramah bari nganggo masker ya keder ya. Hondala-hondala ke kayak kue syualan ya kayak orang cetak. Tuli jam-jaman nganggo masker ambekan mambu tai. Moga-moga waras kabe, amin. Sababi yakula dugi berkat karomah Syekhah Nyimas Ratu Ayu Subang Larang ma'adzuriyatiha Syekh Mansur, Syekh Maulana Hasanuddin. Moga-moga masyarakat sesepan sehat walafiat dohir batin, amin ya Allah. Kanggo sangung ibadah ning Gusti. Sallu ala Nabi Muhammad. Balik lagi. Virus corona, virus ingkang gawe sehingga lunga-lunga kudu nganggo. Usaha bisnis pada ambleng. Tapi ngibadah kudu sing angger hak. Lah anarat minah luar biasa. Aku narane Ratmini. Ibu-ibu yang meneng bae cuma ada satu orang jawab e nok nok wong gemblong ke sawang denok. Ada jawaban yang tepat tentunya tidak melebar dengan jawaban syair yang saya sampaikan. Jawabane nok nok ngibadah kudu sing angger ajeg tetep isti. Apapun situasi bangsa negara ini, corona atau tidak corona, yang namanya ibadah harus tetap istiqomah. Betul. Wong diuji ning Gusti Allah je nambah adoh. Masjid digembok. Musala ditutup. Pengajian dipersulit. Anak diliburkan madrasah dan sekolah. Kiamat datang. Semakin diuji oleh Allah, jangan semakin jauh.
Diuji oleh Allah, semakin dekat dengan Allah. Pengajian jalan, jamaah rutinan, singa depok kok dikit. Maulidan jalan, rajaban tukaran, ulah ulah paresea. Ya Allah, aja tukaran. Dujala Allah, kok masya Allah ibadah ditakar-takar, seolah ada jenjang. Inilah saudara, saatnya kita dijajah keimanan kita oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diuji oleh Allah, imannya semakin tebal. Amin. Allahumma ya Rabbal, ingat al-istiqamah khairum min alfi karamah. Al-istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik ketimbang 1000 keramat. Jangan kalah dengan corona. Jangan takut sama corona. Bagi saya, corona, kopi, rokok, anak. Betul? Bagi saya, lockdown, dadi wong lanang, aja olok wadon. Mentang-mentang ganteng, gonta-ganti pasangan, mangsa ngarep berkah Darkim. Ana Darkim. Sorry Kim. Ya Allah, aja lockdown. Ya boleh, olok wad. Jangan gonta-ganti pasangan. Apalagi berani-berani poligami. Kalau enggak bisa adil, wani-wani wayuan, disigar awit das tekaning sikil, siksane besok ning akhirat. Salah siji tersakiti, aja wani-wani wayuan kecuali kiai. Akur. Akur. Oh my, banyu ora dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi waras. Allah kamu pai waras. Tumtum kaltum atot bartum. Ya Allah bijahika wa bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bi karamati Syekhoni Masratu Ayu Subang Larang, ya Allah. Allahumma ja'al hadzal ma' ma'an nafi'a ma'an shifa'a liman syariba hadzal ma', khususan li Saiful Bahri, tanggane Saiful Jamil. Tunga dewek, nginum dewek ya. Moga-moga waras kabeh, amin. Allahumma ya Rabbal. Jadi balik lagi, kalau ada mubalik kiai mengatakan ini azab, Indonesia di azab, salah total. Azab lebih identik kepada umat-umat terdahulu. Nabi Nuh umatnya di azab. Satu dunia dikasih banjir oleh Allah, yang selamat cuma 80 orang. Nabi Nuh berdakwah kurang lebih 950 tahun, yang ikut cuma hanya 80 orang. Allah selamatkan. Kapal beliau mendarat di Bukit Judi, kemudian turun menuju satu perkampungan sebelah barat Ka'bah. Sakulone Ka'bah, Mekah, anak kampung, arane kampung Samanin. Samanin fa. Kenapa diarani kampung Samanin? Sebab umat Nabi Nuh berjumlah 80. Azab itu namanya. Di zaman Nabiullah Musa alaihissalam, Bapak Ibu, wong ora sembayang sekelompok dikutuk, dilaknat, jadi ketek langsung. Mohon maaf, jangan ada dusta di antara kita. Saya mau tanya, sesepan masih ana beli wong ora sembayang jujur? Ajais nisinan maning.
ning sesepan masih anabli wong dorong salat. Eh, punten, dadi ketek beli, beli. Kenapa? Allah berjanji ngimat Rasul. Allah berjanji setelah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah cabut azab. Enggak ada azab zaman Nabi, enggak ada. Dari mulai musibah, musibah lagi kalunggung. Di zaman Pak SBY tsunami Merapi di Jogja Sleman, banjir kemarin, itu bukan azab, bala balik maning, musibah cilik sing Gusti kanggo wong lakoni dosa, lan sing bling lakoni dosa melu kenang ketularan. Srog lamun azab masih berlaku, masya Allah, wong ora sembayang dadi ketek, kayane sedalan-dalan panimbang ketek melulu. Wong akeh ora sembahyang. Betul? Terus sampean lamun metu kah ketek pirang-pirang sampean padanya apalagi apa tek? Ya keter. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah berkat lahirnya Rasulullah, azab dicabut oleh Allah. Amin. Allahumma ya rabbal. Mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi kepemegempen ogagagemat. Oh, Habib Syekh, Habib Syekh, Habib Syekh. Ya nirulah niru. Tapi jelas beda wajah, beda amplop. Alhamdulillah. Siap. Kanjeng Nabi kepemegempen ogagem mat, aduh la ilaha illallah, longo bae kaya celengan jamblang ya. Kanjeng Nabi kepemegempen ogagem umat Islam selenggara jagagagagat Kanjeng Nabi gigi welas ning ogogemat awit dunia sampe akhirat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kanjeng Nabi daman wong miskin, dodok bareng orang rasa is. Kanjeng Nabi ngiring jenazah, atine nangis mikirin alam barzah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik saudara-saudara kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum. Saya mau ngomong dengan pengantin. Ngomong-ngomong pengantin turu durung. Turu. Berarti masih ngerongok nah. Lu saya diundang jauh-jauh untuk menceramai penganten. Ari sampean penganten apa? Ya mending bari lawas ya masih mending. Sing para penganten kadaluarsa. Tapi barokah ngaji di ces maning, moga-moga semangat baru maning. Amin. Ingat saudara, yang pertama penganten Al-Imam Al-Ghazali mengatakan
dalam mengarungi bahtera rumah tangga, tanamkan niat yang kokoh, tanamkan niat yang kuat. Di akhir-akhir ini angka perceraian terutama di Indramayu itu lebih banyak imbas daripada mangkat ning Arabia, Malaysia, Korea, Singapura, Tiongkok, Tionghoa, Thailand, Taiwan. Ini angka perceraian semakin banyak. Tanamkan niat yang kokoh agar rumah tangga tidak bisa tergoyahkan dengan pihak ketiga. Amin. Niatnya ada berapa? Jangan ngobrol, ada dua. Kata Imam Ghazali, tanamkan niat yang kuat. Niatnya orang rumah tangga ada dua. Ibu bapak mohon maaf, waktu nikah niat durung. Pian niat. Nawaitu soma godin konon. Kunawaitu soma godin. Aja baridinan baik, kudu ngaju, kudu anak. Ya boleh? Amberana oleh-oleh siji. Jari Imam Ghazali, tanamkan yang pertama niat ibadah ning Gusti. Yang kedua niatnya apa? Taba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niat apa? Ikut terhadap ajaran sunnah baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi. Dadi niate anak loro, ayo niat maning. Senejan wis rumah tangga, niat maning oli ganjaran. Siap le? Yuk melu karo kula ya. Anu jekang wis duwe anak putu, ora papa. Tajdidun niyah, niat lagi dapat pahala dari Allah. Ikut saya ya. Bahasa jawabnya niatnya bismillahirrahmanirrahim. Niat yang sunnikah kangge ibadah datang Gusti Allah. Niat yang sunnikah karena manut datang ajarane Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah kata Nabi ajaranku. Maka kata Imam Ghazali, bagi siapa saja yang belum nikah mohon maaf, itu tidak sempurna ibadahnya. Sah masa ibadah tapi tidak sempurna. Umpama ini ada orang jadi imam belum nikah sama sekali, kemudian jadi imam, sah ma'asah sholatnya, cuma kurang sempurna karena belum nikah. Kata Imam Ghazali, la yatimmu nusukun nasiki illa bin nikah. Tidak sempurna ibadah seorang kepada Allah kecuali dengan nikah. Mulanya gage nikah sing durung. Tek dongakna ibu-ibu, moga-moga dua mantu ustaz kiai, amin. Bu, dua anak perawan beli bu. Dilamar ning kiai ning ustaz, bari dilamar wong dua dealer mobil melinde bu. Astaga. Bu, kepriben dua mantu ustaz. Astaghfirullah. Ngomongnya cinta sama ulama, cinta sama kiai, mana buktinya? Astaghfirullah, dilamar ning kiai meneng ba. Buka priben enduwe mantu ustad ya bagen konon, la ilaha illallah. Wasti rokaya jenab Maria marpua. Eh anak wong, anak Rokaya, sorry Rok. Alhamdulillah Kang Muhyiddin, wong kene arane pada karo wong siliyek ya. Ki Bapak Suparma ki ngundang kula sebab yang ngadiri acara khaulan ning siliyek.
ya, yang Bapak Ustadz, Bapak Guru Mohyiddin, kok jaka kapan-kapan digawa mana men di sesepan, wah kulama sering Banten, alhamdulillah. Wingi ning kronjo karang hantu, ya keliling bari silatur. Bagian ilmunya setitik, moga-moga manfaat, maslahah, mubarakah fid dunya wal akhirah, amin. Allahumma ya rabbal. Kanggo apa ilmunya ake dhuwur tapi keblinger mbobodo wong ora manfaat bagi waris beli bener disogok. Bagian setitik ilmunya sepul bakri manfaat, amin. Allahumma ya rabbal. Balik maning boka priben duwe mantu ustad dilamar mas kawine kitab sobut kula mangamini amin mung be anake angel wis pada luru dek lewat pes lewat watch lewat Google iku jari anake kula amang laki ustad mangane berkat di saat situasi kondisi sekarang ini perbanyak makan berkat insya Allah bebas corona, amin. Corona itu ada tapi sasarannya kepada orang-orang yang sombong yang kena corona dan orang yang mereka rasa corona. Kalau taun zaman Nabi enggak pandang bulu, ya dia ulama, ya dia sahabat, ya dia kiai, pejabat, masyarakat, kena semua kena taun. Kalau corona, sasarannya wong sombong, sombong. Sa'id Ali Tasawuf mengatakan, wal kibriya uli rabbina sifatum bihi maksusotu fatajannabanha tartaki. Sifat sombong itu adalah sifatnya Allah. Manusia tidak boleh sombong. Barang siapa yang menjauhi sifat sombong, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma ya rabbal. Corona sasarannya yang sombong-sombong. Mulane aja som. Sembarangan. Ini kene zona apa? Ireng tak ijo kuning? Putih. Zona ijo alhamdulillah. Kenapa? Karena masyarakat sini alhamdulillah ibadahnya rajin. Amin. Puasane rajin alhamdulillah. Ngerupi tetanggane ya rajin. La ilaha illallah. Markona, markona. Ana maning. Tarsina, tarsina. Eh tarsina, ana tarsina. Sorry tar. Sombong adalah pintu kegagalan manusia. Ingat kata Imam Ghazali, sombong adalah pintu kegagalan manusia. Nyawae bangkrut, usahane bisnise segala macam sombong. Sombong pintu kegagalan manusia. Corona sasarane sing sombong, sombong. Na'udzubillahi min. Ya Allah Gusti, ayo kula kabeh sing parek karo Gusti Allah dengan melalui nikah semoga bisa menyempurnakan ibadah kepada Allah. Amin. Allahumma ya rabbal. Yen sampun mampu mangga enggal enggal nikah nikah direwangi bari dinane kesuarane rada peret maklum awit wingi mangkat karo Kang Muhyiddin tes dhuhur ning Ciasem blanakan Subang bengi wingi wingi bengi ning Ciparage Cilamaya Karawang langsung mene berziarah ke makam jaddatina jaddah Syekhah Nyimas Ratu Ayu Subang Larang
Istikhara 40 ulama mengatakan bahwa beliau dimakamkan di Desa Muara Binuangan, Kecamatan Malimping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Ini atas dasar istikhara 40 ulama yang di dalamnya adalah Habib Lutfi dan Mama Qasim dari Gunung Jati. Mengarah sinar cahaya dari Allah menginstruksikan beliau berada di Muara Binuangan. Ini pendapat yang kuat 40 ulama. Jangan bikin gegabah. Saya ke situ atas perintah guru saya, di antaranya Kiai Haji Marzuki Babakan, ahli sejarah. Subhanallah. Aja sembarangan. Moga-moga karomate para wali, rangda-rangda laris kabeh. Amin. Wah, sing amin berarti rangda ya. Ya Allah. Moga-moga anak sing lagi ngaji ilmune manfaat maslahat buat pribadi, keluarga dan masyarakat. Amin. Allahumma ya rabbal. Sing lagi usaha moga-moga usahane barokah ya Allah. Sing lagi dua pikiran kang rupok moga-moga dijembarakan ya Allah. Berkat karomate Syekhoni Mas Ratu Ayu Subang Larang dan seluruh keluarganya yang menjadi wali semua ya Allah. Beliaulah yang menurunkan wali-wali Allah, Raden Walang Sungsang, Rara Santang, Kian Santang, ini wali semua. Dari sinilah wali-wali Allah lahir di alam dunia. Di antaranya adalah yang tersohor Sunan Gunung cucu beliau Nyimas Ratu Ayu Subang. Kalau orang Serban ngucapnya Nyimas Ratu Ayu, ada ayunya. Ayu, beliau itu kutilang, kuning, tinggi, langsat. Enggak seperti sekarang kebalikannya banyak. Pendek, hitam. Beliau hafal Quran, ahli berkuda, keturunan Siti Fatimah Az-Zahra, dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Dongane wali wis pasti dongane mandi, mandi. La ilaha illallah rapal meneng baik. Balik maning, balik maning, balik maning. Kok sair pengantinnya ditahan dingin, nerang nawali dingin. Orang itu sukses karena sering berziarah ke makam para wali. Syekh Abu Bakar As-Sibli berbicara dalam kitab Karamatul Aulia, orang sukses karena sering banyak ziarah ke makam para wali. Terutama mohon maaf, ziarah yang paling bagus bukan ke makam Nabi, bukan ke makam para wali, tetapi ziarah yang paling bagus ke makam kedua orang tua yang sudah meninggal. Kanggo apa wali sanggal tahun? Wong tua maesane pada hilang, kuburane ambles kenang banjir meneng bae. Ziarah sing paling bagus ning wong tua loro, ini menurut Syekh Abu Bakar As-Sibli berbicara dalam kitab Karamatul Aulia. Ingat, wali terbanyak sedunia adalah negara Yaman. Negara terbanyak wali pertama Yaman, Hadramaut. Yang kedua, negara yang terbanyak wali adalah Indo. Wabil khusus Cirebon Sunan Gunung. Berapa wali tertumpah di sana? Bu. Bu. Bapak. Kok dingin baritinane? Pengen bi dua anak jadi wali ku. Pengen bi dua anak salih saliha pengen boten? Terutama doa ibu. Di Yaman itu anak pada jadi wali. Kenapa? Sebab lagi duduk sama bayinya, mulutnya enggak habis bilang kalimat tauhid. Allah, Allah, Allah. Enggak usah apa? Enggak tinggal membaca selawat. Terutama doane ibu. Paingan anak dadi wali ning Yaman Hadramaut, sangang tahun wis hafal Quran, gedene dadi wali. Wong blilok nosoni sedalan-dalanku.
Hari ini kene masya Allah nembe dua anak siji be celotot ning pasar anak nangis celotot numpak angkot ada pada depan dodok kacelotot ya sini ngarepane ya keder ya hari dideleng ya dosa beli dideleng ya barang bagus. Jamaah, terutama ibu di Yaman pantes anak jadi wali lagi nosoni ning jero. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Habis itu selawat enggak berhenti sallallahu alaihi Muhammad sallallahu lagi nosoni bari deres Quran lagi nosoni bari maca selawat lagi ngiyong kalimat tauhid berjalan ning kene dua anak ngrasani wong bae wong tuane saban dina bari nosoni anak bari Facebookan ya Allah. Ngiyong anak boro-boro dengan kalimat tauhid, kalimat selawat. Ngiyong anak orang sok ngabari angger disengiti batin. Aduh. Ada laman ngundang tarling pira. Endak undang kula alhamdulillah. Nyanyi oke, okay. MJ-tan oke, okay. Ceramah oke, okay. Suara oke, okay. Raine oke. Okay. Suwe temen ya. Saudara jangan menghina, gini-gini juga mohon maaf mantan foto model. Sembarangan. Siapa bisik-bisik guri kok kune rai mengkono je model apa dlagdag lu. Rai pada abu mengkono je la ilaha illallah aja ngecek. Siapa ibu-ibu ku paling gak je model kenceng je la ilaha illallah. Modele wong salih salihah. Amin Allahumma ya rabbal. Pengen anak tadi wali? Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan anak jadi wali, anak saleh, anak hafal Quran tidak terlepas dengan kekuatan tirakat kedua orang tua. Lagi nyidam ditirakati karo surat wolu awit pengantenane maraki istriye uluk salam dikit assalamualaikum ya babar rahmah jare istriye waalaikassalam ya sayyidal amin toli salaman ampura kita ya kang. Beli sembarangan nyetak anak saudara-saudara awit bulan madu we. Bukan jorok ini aturan dari agama ini kitab porno dari agama bukan dari Amerika bukan dari Australia arep manjingnya uluk salam kita kadang manjing umabe assalamualaikum bang wadon iku jarabine bareng buka lawa lah aja wong edan bukan sapa kita kujela ilaha illallah. Wong lanange bener-bener didik rabine bareng buka lawang. Lah aja wong edan aja buka tamu aja la ilaha illallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ka ajare Hadratus Syekh, pendiri NU Nahdlatul Ulama. Bangsa ini tanpa NU hancur. Jangan coba-coba. Organisasi NU didirikan atas dasar istikharah dari Allah. Bangsa ini dipertahankan oleh Nahdlatul Ulama. Makanya mereka mengincar kapan Indonesia jatuh ke tangan kami, kata negara-negara luar negeri. Kata sekutu Jepang Belanda, oh ternyata kita tidak bisa menguasai Indonesia. Ibarat Indonesia diibaratkan putri ayu yang menjadi rebutan sedunia. Tapi putri ayu ini dibentengi dengan kekuatan yang kuat. Benteng itu adalah NU. Nah, total. Sembarangan.
Ki Abbas berjuang, Hadratus Syekh berjuang, dan juga ormas-ormas yang lainnya. Jaga persatuan kesatuan, betul? Jangan mau diobok-obok Banser, jangan mau diadu domba dengan FPI. Muhammadiyah, jangan mau diadu domba dengan NU, betul? Termasuk corona lagi menjajah, hati-hati. Bangsa ini hancur dikuasai oleh mereka. Ingat, sing kuat imane, bocah kon sekolah, bocah ning omah, ya Allah, ora sekolah, HP-HP-an bae, ya Allah. Bocah jamaah sekian umur rong tahun setengah, telung tahun bakal nangis. Ape? Ape ne? Es. Maghrib lu maghrib, ape? Bocah nangis ape-ape bahaya. Ya karena kaplake beli bener, kaplake beli bener. Baka bocah lagi hidup gua ikunang je ketek, ya la ilaha illallah. Ikunang macan. Ya bener bocah wae nangis ape. Anak sukses, anak solih solihah, kata Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul, tidak terlepas dengan tirakatnya kedua orang tuanya. Tirakatnya awit pengantenan, awit manjing kamere uluk salam, arepan perlu kulhune sewu, falak bina sewu, solawate sepuluh ewu. Aja seradak serutuk baik. Begitu nyidam, kata Syekhina wa murabbi ruhina, guru saya, pengasuh pondok pesantren Taksinul Akhlak Winong. Pondok Winong adalah pondok yang berada pertengahan antara Kempek Arjawi. Kata guru saya Saiful, ketika istri lagi nyidam, tirakatin bacain dengan surat 8. Siji Yusuf, Al-Kahfi, Maryam, An-Nur, Al-Anbiya, Luqman, Yasin, Al-Waqiah. Sehari semalam harus rampung kudu praga. Prian anak solik-solikai lagi nyidam maning-maningnya tele, ku menangi la ilaha illallah wastirokaya jenab Maryam, Marpu'a, Markona, Warsina, Warsini, Wartem, Sumarni, Sunarti, Susi, Yuli, Tarsina, Wartiem, Rokama, Maimuna, ya Allah. Priyen solik-solikai, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Termasuk banyakin ziarah ke makom para wali, tapi ingat yang sempurna, yang utama ziarah ke makom kedua orang, baru kepada para wali, baru sampai ke Mekah Madinah ke makom Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma ya rabbal. Monggo balik lagi, kepengen duwe anak solik lan sok. Lihat aja lekat jela ilaha illallah. Rupane kula wis ditunggu-tunggu nih wong kene ya kebek mengkene alhamdulillah. Weruwe sing YouTube bae, weruwe sing channel, tapi mohon maaf itu channelnya orang, saya belum punya channel. Jadi dimanfaatin sama orang lain ya enggak apa-apalah, bagi-bagi rezeki. Saya belum punya channel, paling saya punya pondok pesantren yang insyaallah mudah-mudahan akhir bulan puasa, jadi nanti habis lebaran bisa ditempati. Monggo sing badhe pesantren teng pondok kula mangga. Desa Kedungwungu, Kecamatan Krangkeng, Indra. Monggo, moga-moga ilmune manfaat maslahat buat pribadi, keluarga dan masa. Enggak harus banyak, sedikit tapi manfaat. Amin Allahumma ya rabbal amin. Berapa je Kang bayarannya? Gratis sebulan bayar. Wah, gratis kabeh ya kiai ya bangkrut. Wis kenang corona wingi 120 panggung ilang kabeh. Wingi ning Sobang maulid menggagalkan alasan terkait kondisi. Izin tidak boleh. Sobang sekin lumayan mangkat, bisa nggak bayar pasir, tuku semen, lumayan, lumayan, lumayan. Ya arinjuk sumbangan emong izin,
meni-meni atu jenyerok salatullah salamullah rong ewu mang ewu duit apa isin aja ngisin-ngisin akan singa dua donjuk sumbangan ya hari wong nyumbang tau ora apa-apa kok bakal mudun pak kiai nyumbang semen rong atus lo lima ya ora apa-apa kun mata tampani cuma hari keliling sorban mak emong anu jeka ngampura boro-boro bisa ngo nyumbang kenang corona mengkenen gije aneh aja gelang bandul kalung ya ora apa-apa gelang bandul kalung gak ditimbang kok la ilaha illallah rewel teman salu ala Nabi Muhammad kepengen duwe anak solik langsok lihat aja lekat kepengen duwe anak salih lan sok ibu bapane mangga kang rajin tirak supaya anak jadi mang tarik manfaat supaya anak dadi mang bagja dunia lan akhirat no lah pengennya mono baik pengen nok nok wong gemblong ke sawang denok nok nok lunga ngaji aja kapok aja watir duit sampean antok pas sudar maji siap tombol tepuk tangan buat bapak sudar maji aduh nungdang kula mangasara tombok aduh aduh sing jawa meneku pira sih bayarannya lah 10 juta ke susuk 10 juta ke susuk alhamdulillah pira bae-baerane simpeting barokah amin Allahumma ya rabbal ya palingnya pengertian aduh dalane bisa nggo wirid alhamdulillah mari kita berselawat sallu ala Nabi Muhammad jare Gus Dur ditambah lagi ya pertama kata Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa anak sukses tidak terlepas dari kekuatan tirakat riyadhah kedua orang sama dengan Gus Dur kata Gus Dur Kang Aran Saleh maaf masalah kelawan Allah Kang Maha Suci kudurang kulak rinolan wangi ditirakati diri ya bayi zikir lan solo jangan dilalin zikir lan solo jangan dilali ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa taraji atfat tayyaji Terima kasih.
miqat manjing rasane uga hakikat manjing rasane Saudara-saudara kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum. Jadi mari yang pertama, kedua mempelai tanamkan niat yang kokoh. Betul. MZ kari MZ. Sarewel kari teka MZ te. Sapa sing bisik-bisik we? Kayak kiwil jala ilah. Lu dengan niat yang kuat maka sang suami tidak mungkin bapak ibu menceraikan istri kecuali ada sebab, betul? Iya. Jangan gonta-ganti pasangan, mohon maaf. Nabi melaknat, mohon maaf. Gonta-ganti pasangan hanya karena nafsu. Dilaknat sama Nabi. Mana dalilnya? Oh, Pak. Jara Kanjeng Nabi, la'anallahul muzawwiqina wal muzawwiqat. Allah melaknat laki-laki perempuan yang nikahnya sekedar nicipi. Cuman don cicip. Bosan pegat. Wah. Luruman ini enggak ya kayak kuniku wong lanang ta wong wadon ta nggih napa mboten? Mohon maaf ini. Wong kula duwe tangga. Rangda umur 18 tahun, Rangda wis ping 20. Jarak kita wong wadon apa mengkenen ki? Karo Darkim uwis, Joni uwis, Anton uwis, Agus uwis. Ana Agus ya? Sorry Gus. Tukang cicip tidak boleh. Bosan cerai. Astagfirullahaladzim. Dilaknat sama Allah. La'anallahul muzawiqina wal muzawiqat. Ingat kata guru saya waktu ngaji kitab kuning. Al-bidru wahid. Wong wadon sedunia. Ya rasane pada. Wong lanang gak pada. Aja gunta ganti. Amber barokah rumah tangga. Gina pamboten. Ya Allah. Pun arane. Lockdown. Wong lanang olok. Suali ke aja jadi wadon don lock wadon olok. Ya Allah Gusti, aja mentang-mentang ayo jaluk pegat ning laki. Wong wadon rongok nan jaluk pegat hukume haram, tidak boleh. Hanya karena wong lanange mekayane oli setitik balik sing luar negeri nyingkir mana pegat kita pegatan baik pegatan ora kena Yuli Susi ora kena. Dalam hukum fikih tidak boleh wong wadon minta cerai, tidak boleh hanya karena faktor ekonomi. Boleh menggugat cerai sang istri kalau suami siji ora gelem nafakai dohir batin, loro ari sewot lo gebak gebuk pokok sewot tapi pok sikil pok wah laki gebleg ana wong lanang mengkonon kok. Ya Allah moga-moga eman. Ya Allah. Ya Allah bijahika wa bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu wa bi karomati Syekhoni Mas Ratu Ayu Subang Larang. Ya Allah moga-moga wong lanang si mokon dadi eman. Ya Allah melas sayang ning rabine. Ya Allah
Ya Allah kader awan digebuge bengi mah ngger turu bareng ya Allah. Ngakak. Laka. Ya iya, apa sih wis bosen? Apa sih wis apa wis beli demen? Apa wis beli suka? Apa wis beli kresna? Yen wis ora suka aja di. Prevensi karepe, priwen tanggung jawab, apa artine? Punten Pak Sarika, ai Pak Sarika ke Pak Carik. Pak Sarika besok siapkan bis 3 bis ya. Ini jamaah dibawa ke Indosiar suruh nyanyi. Nambang dawa apal kape. Yang ketiga, istri boleh minta cerai. Menggugat cerai. Siji. Suami ora nafakai dohir batin loro ari mengkel sering kegebuk. Telu tidak pernah mendidik istrinya anaknya untuk sholat ibadah kepada Allah. Boleh mengingatkan, boleh menggugat cerai. Jamakin kualik, balik sing luar, oli duitnya akeh, nyengker mana? Kita oli akeh sampai sedikit, nyengker mana? Kader umah oli kita, si makaya kita, si ngarap kita, si ngelan kita, sampian makaya karo kita, kawin karo kita, cuma gawa gundal gandul aja lah. Ana wong wadon mangkanan kok, mangkanan saten wadon gak apa? Ya is. Siapa siarannya ke? Us. Wadon saliha wis pasti baktine yanak us iku contane us. Suami diusir mohon maaf, dipaksa uduk tanda tangan menceraikan, ingat doaul madlumi mustajab. Doanya orang dianiaya itu diijabah oleh Allah. Oh, mengusir suami yang taat beribadah, yang rajin beribadah, oli maning hukum kar, oli maning galak. Sualike sang suami, istri solihah dicerai, istri solihah yang membantu suaminya berjualan, membantu suaminya mendidik anak dicerai. Doaul madlumi mustajabah, doanya orang teraniaya diijabah ning Gusti. Begitu dapat lagi, dapatnya wanita enggak karuan, ngeret entok harta bedan iku je puas rupane dendam mungkin. Semoga Nang Latif ini jadi suami yang saleh, amin. Yang mendidik istrinya ikhlas, amin. Mengajak beribadah kepada Allah, amin. Sayang sama istrinya, amin. Sabar. Konsep rumah tangga suami banyakin sabar. Kenapa? Karena wong wadon kadang cerewet, wong cangkeme loro. Ya Allah. Kata Nabi, man sabaru ala su'i khuluqi imra'atihi antallahu mitlama antallahu ayyub. Barang siapa suami yang sabar atas perilaku istrinya yang jelek, ya wani, ya merengut, bakal dialog nang lawan.
maka suami tadi dapat pahala seperti Allah memberikan pahala kepada Nabi Ayyub alaihi salam. Amin Pak. Dadi bapak-bapak lamun rabin yang lawan ngecek durung bisa syukuran aja digebuk didongak na amber istrine eling. Ya Allah, ya Allah, bijahika wa bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bi karomatini Mas Ratu Aisyah bang larang ya Allah. Muga-muga istri kula sing larane wasti eling ya Allah. Ning laki nglawan bae ya Allah. Dialog nang lawan, dialog nang meplek bae ya Allah. Muga-muga istri kula sate kukun arane wong rumah tangga. Suwali ke dua laki selingkuh badek sering lelara, ibu jangan dulu minta cerai, berangkat ke muara binuangan, doain suaminya tirakat. Ya Allah, sadarkan Kang Ujang ya Allah. Kang Ujang anak isake masih selingkuh bae ya Allah. Hari bengi balik ke bengi ya Allah. Hari mengkel gebak-gebuk ning rabi eling na atine ya Allah. Kun arane wong rumah, jangan langsung minta cerai, ditirakati, ditirakati, ditirakati. Kin arane ceramah li berbobot bener beli. Sebab zaman akhir gampang pisan ngucapna pegat. Ya Allah, na'udzubillahi min. Kun arane wong rumah. Ibu-ibu moga-moga saus yang ngaji dirobah. Amin. Ciri perempuan salihah, man idza absarta sarotka. Apabila dipandang oleh suaminya mesem, laki balik mesem gawa duit. Laka duit. Rengut orang andel. Rengut. Malah dokter menyarankan di saat situasi kondisi lagi corona, perbanyak senyum, perbanyak tertawa tiap hari, jangan kurang 200 kali. Ya lagi corona nih. Perbanyak senyum, perbanyak tertawa, tapi jangan terlalu over, berlebih, hohoho aja. Dari amber waras cari dokter punya tips. Banyak orang stres karena corona, usahakan tiap hari tertawa tersenyum 200 kali. Dari balik singkainya belajar pada mesem sedalan-dalan. Kalau jari tangannya lah aja bareng aja nih Kang Baridin jedan kabeh jala ilaha illallah. Kulah apakah dia masalah kalau istri? Enggak lah, saya keluar. Sebab wong wadon mah ora ka jaman bengen. Bengen ta wong lanang rusing. Breben. Sirang lawan bae ku dosa ning laki. Bengen ta meneng ayunang bapak nirah sewot bakal digebugi. Bengen, bengen. Kita beli. Ta breben. Lawan bisira ning laki dosa. Lawan kita wadone dosa jadok karo desa. La ilaha illallah. Ya wadon apa? Jare lanang, "Briben, lawan be tampak sira." Jare wadone, "Ayo tampak, ayo tampak, bakal beli nampak dudu lanang, ayo nang." Ngajaki gulet makin mapah, bener, bener bleh. Ya Allah, Gusti moga-moga sing hadir arane wadon salihah. Wadon salihah banyak bersyukur, lanang kang soleh sing gede sabare, amber ganjarane kaya Nabi Ayyub alaihi salam. Amin Allahumma ya rabbal. Don salihah wadon kang bakti, ora ilok nyewoti. Laki pegel tandang mijati anak turu ki anak turu nyurusi laki salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wadon salihah wadon kang bakti ora ilok lawaning tangi toro kawekna kopi
balik ngaji suni lagi. Balik ngaji masak nami. Ya bener dengan bareng etak mumba bisa dilihat masih melek. Balik ngaji masak na emi krungu bleh Kang pengen emi tak Kang kun arane wadon so ayyuma mar'atin mazat matat ayyuma mar'atin matat wa zaujuha radin an hadakhulatil janna min ayyi babin siti. Ahlan wa sahlan dumateng Kiai Haji Yusuf ya Kiai Haji Jamjami Yusuf bayai pangapunten singkatan pirang-pirang kiai ngundangi kita ya ampura mbayai ya Allah bagian mbayai karidongan emawan mangke jenengan nge moga-moga mbayai Yusuf Jamjami panjang umur ya Allah sehat walafiat amin istiqomah ibadah ya Allah amin. Berkah rezekine ya Allah amin. Kapan waktune husnul khotimah wafate uga kula kang anane kene biqauli la ilaha illallah la ilaha illallah qala ali yukarramallahu wajhah tamamun ni'mati al-mautu 'ala al-islam jadi sahabat ali radhiyallahu anhu sempurnanya nikmat mati dalam keadaan islam amin wah wong lima la ilaha illallah oh lihat 200 serban delong opo kaya la ilaha illallah kecelengan jamblang kata sahabat ali sempurnanya nikmat mati dalam keadaan islam mati dalam keadaan iman mati membawa la ilaha illallah amin. Mati ala husnil khatimah amin. Amin Allahumma ya rabbal amin. Kalau sempurnanya ngaji harus ditutup dengan doa jangan dulu bubar sebelum doa krungu beli jam pira sih kita lagi balik mangkana acara pas jam 11 selikur menit mau nanjaknya jam 10 kurang 15 menit berarti wis jam setengah wis ukuran wis pasaran gitu. Hari ceramah ke umum sebenarnya sejam nih ke umum luising sejam berarti manjingnya lemburan ya ora apa-apa main lemburan gak lagi bangun pesantren gak tuku pasir tuku semen ajanjuk sumbangan ini uang ngisin-ngisina betul betul ya iya terus dah terus 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 lah terus-terus baik balik maning bo man idha absorta sarotka ciri wadon solika bakal dipandang ning laki mesem arane wadon so jare kanjeng nabi ayyumam ro'atin matat wa zaujuha radin anha dakholatil janna min ayyiba bin siti di kapan ana wong wadon mati lakine ridho lakine ngapura nok sira mati ya takapura nok ora apa-apa dakhulatil janna min ayyiba bin siti maka perempuan tadi nanti di akhirat dimasukkan ke sorga pilih dari pintu mana saja amin bu ajang lawan yang laki ya bu ya bagian wong wadon sembahyang wakal puasa wakal jamaah lawan laki mohon maaf lawang suarga ditutup sembarang krungu beli jadi balik singkainnya bakal laki balik semua kaya kasih lakon kang oli pira aja laki balik kang waras takang kang selamat takang kang maem dingin tak bobo dingin kang nebruk dingin tak nubruk dingin toli lakini teka ibue salaman bari mesem alhamdulillah kang ampura kita ya kang ampura
Kemaya boro-boro mengkono yang laki. Laki balik, sing dia aja beli mantok-mantok oleh pira dek budak. Jala ilaha illallah. Ana wadon mengkono. Laka. Paling ana mana wong jaga pura ya mbo. Cuma tertakau nih sira sing biasa lah sing sesepan jala ilaha illallah. Moga-moga istri salihah kabe amin. Amin. Yang kedua wa tu'ti'aka idza amarta wa tuti'aka idza amarta wa dun salihah nalika diperintah ning laki nurut ora kaken nglawan ora kaken gegabah alhamdulillah. Jare laki nek gawe kopi-kopi nok maem-maem ginapa mboten ngundange sing mesra nok aang ya wis los mana. Gue aja ribut kenang bulak balik bae beras dibopongi bae ya bagen. Kurang oke kan? Terus dah, terus dah. Semopo. Terus? Enggak, nggih. Suami yang baik selalu menuntun istri. Istri jangan lawan selama perintah itu tidak bermaksiat ning dalane Gusti. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak wajib taat patuh kepada seorang ulama, kiai, pemimpin, pejabat, suami kalau perintahnya bermaksiat di jalan Allah. Betul. Nurut sotet kiai ne bener, ustaz ne bener, pejabat ne bener, laki ne bener. Kayak kaya kue. Ya iya. Ki, zaman wis akhir sing para karoki. Kiai kiamat jela ilaha illallah. Kiai kiai. Jaman wis akhir sing para karoke artine para jaluk pitutur langaji para sampean karoke suwe temennya masya Allah kiai ngalor sampean melu ngalor amin kang kaji jam-jam Yusuf ngidul sampean melu ngidul pak ustad nge apa uloh netan sampeyan melu ngeten kiai neng ngulon sampeyan melu ngulon sampe jare kiai sa tapi punten semono galamon kiai ne bener lamon ora watir kep lingar nak nak terus balik maning anak piraja niate wong rumah tangga mau kah loro siji niat niat apa niat takbir aduh niat ibadah ning Gusti. Loro niat melu karo ajarannya Kanjeng Rasul. Insyaallah rumah tanggae kuat amanah barokah amin Allahumma ya rabbal ajak akan guta ganti nggih ampun setunggal mawon iya terakhir mudah-mudahan kedua mempelai ini dianugerahi oleh Allah anak yang saleh dan salihah amin. Allahumma ya rabbal arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zawjatuhu salihah wa awladuhu abrara wa khulatahu salihin wa ayyakuna rizkuhu fi baladi
4 macam kriteria orang yang bahagia dunia akhirat, diantaranya adalah punya istri solih, yang kedua punya anak solih, nomor telu baturane karo wong solih, nomor papat rejekine ana ning negara dhewek, ku wong kang bahagia. Rejekine ora ning Saudi Arabia, rejekine ora ning Korea, Singapura, Thailand, Taiwan. Rejekine ning kene bega barokah, rumah tanggane kumpul ora pegatan, kader duit ora digawa mati. Kader kapan waktu nekula kabe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampeyan dingin ya mangga. Mukula singkari ya ora apa-apa. Terakhir, sebengi sih balik kula. Soale dalan ning kene gak makan setengah jam dhewe kon glok 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 glok. Wong mengkene ana acara maning gampang kok bengi Minggu meneh maning. Malam Minggu depan, malam Minggu lagi ya, Pak Kuya. Ya. Padang hadir ya. Insyaallah. Sejen maning kene Mbak Ase. Acara judulnya apa mengkene? Umpama khitanan yang nerangna sunat. Umpama maulid yang nerangna maulid. Aja, kowe kiai ini je pada bae, je Mbak Ase kaya kue-kue maning je. Yo, eling karo Gusti Allah. Allah. Wong lanang sing akeh sabare, Pak, tepai wasiat tuh, sing gede sabare ngladeni istri. Li. Angel wong wadon kadang cangkeme loro, dialogna meplek. Wong wadon sing akeh syukurane karo nikmate Gusti, sebab Kanjeng Nabi nalika mikrot ndelang neraka sing akeh wong wadon, apakah jare sahabat wong wadon mau ora lek salat? Salat, puasa, puasa. Jamiahan wakil istrine puasa Senin Kemis istrine rajin, tapi kenang apa masih mancing neraka? Siji jare Kanjeng Nabi sering larani atine laki loro dipai duit ora ilok muni alhamdulillah. Krungu lu wong wadon bae jo wadon bae jo pada be wong lanange sing sabar nggih napa ora ngupai ai la. Wis terakhir sapira mekaya-mekaya kanggo niat ibadah ning Gusti. Kaderan duit ora digawa mat. Muga-muga corona gak ilang. Kinki salai kula kabeh kadang corona. Akibat cangkeme kita kabeh. Dipai bantuan corona. Terima kasih corona, semoga kamu je panjang umur. La ilaha illallah. Iki salah ini. Eh Pak Ustaz, ente corona enggak percaya, bantuan percaya. Eh bukan seperti itu. Saya percaya corona ada, tapi jangan direkayasa, betul. Sampeyan jeneng corona aja beli percaya, bantuan aja percaya. Kata saya, ambil bantuan, corona hilangkan, betul. Repet teman. Enggak usah bantuan, cabut corona, bantuan cabut. Repet baik. Jantung corona, paru-paru corona. Segala-gala corona, umbel meler corona, kuping netes corona, wong wadon men corona, panu corona, lebih bisa ngentut corona. Jangan direkayasa. Kul haqqa walau kana murran, katakan yang benar meski katanya pahit. Wong mati kenang corona kayak wong mati dikucilakan, boleh ngiring. Masya Allah, ini jaga Cirebon pernah dibongkar, disolati maning, diadusi maning, orang nular orang apa. Ya sembarang. Jangan mentang-mentang WHO uangnya masih banyak seluruh dunia, ngucurannya masih akeh. Orang dia angkat-angkat sampai haji ki masalah bu mangkat bu beli tahun kini. Ya Allah Gusti, moga-moga sing wis daftar mangkat kabeh ya Allah. Moga-moga sing durung daftar, moga-moga bisa daftar kabeh ya Allah. Amin. Allahumma ya Rabbal. Balik maning ayu pada eling karo Gusti Allah jagat wis mengkene pada sing akeh ibadah karo Gusti. Sapira dhuwur pangkat manung.
Musa. Waduh, kalingan Ratmina edannya bu. Hahaha. Yuk direwangi, direwangi. Kulai mopo suara. Salu ala Nabi Muhammad. Siap. Sepira duwur pangkat manusia. Yo, enak suara kan. Siapa kendaraannya? Pak Ustaz Kusro. Ah, jadi rakyat Kang Wana, ya Allah. Kang Busro, anak Kang Nur Kodi, ya Allah. Jadi rakyat kabe kita menek ya. Rakyat kabe. Lah, mau tegawa kan meneng baik ya sengit kah. Alhamdulillah, sedulur kumpul kabe, alhamdulillah. Sepira duwur pangkat manusia. Sepira soge urip ning dunya. Yen ajale iku wis teka, lawan putih mungkang digawa. Aja ngadirna. Yo, bareng-bareng. Aja ngadirna. Cendek temen ya Allah. Tangan durung mandeg wis mandeg. Engko tergantung tangan kok. Ya latihan nafas. Siap. Aja kedingin kita dikit ngono. Kaya bisa-bisa aja ngadirna. 1 2 3 aja ngadirna. Pa ningarsane Allah iku pada kang dipandeng iman lan taqwa. Ratmina ayo mangkat oleh ngeden-ngeden ya Allah. Ngajak ibadah, ngajak ngaji, iku jebule Ratmina sekolah kabeh. Salah kondo, Ratmina ayo mangkat ngibadah. Masih diarannya apa sih? Masih diarannya apa? Nurut takwa. Nurut takwa. Si kenapa sekolah kabeh? Apa le sekolah? Jadi Ratmina ayo mangkat ngibadah. Nggih? Ibadah ya. Apalagi situasi kondisi seperti ini, ibadah sing nambah. Nggih napa mboten? Ibadah iman takwa diperkokoh. Anak kon ngaji, sekolah kon mangkat. Ning omah HP-HP-an bae. Betul? Rusak bocah. Tanda kiamat diantaranya bocah digelem ngaji. Ngaji bliki yang sembayang. Alasan anda sepuyang. Nah HP-HP anda barang ini kayaknya kon ngibadah sekolah kabe priben bener ya. La ilaha illallah. Balik mana Ratmina ayo mangkat ai. Siap. Aja ngadirna. Yo, 1 2 3 aja ngadirna. Bangkatlah har.
kersane Allah iku pada kang dipandeng iman lan taqwa. Rakmina ayo pada ibadah, ibadah neng masjid nurut taqwa. Siapa sing imami? Sing imami ya? Kang imami ya kang Busra. Ya boleh. Makmume Ibu Wasro. Alhamdulillah. Semonten mawon, moga-moga ana manfaat. Dek. Wis bengi. Kira-kira kula esuk wis teka. Ya, moga-moga pendongane nggih. Laka halangan selamat kami nggih. Selamat dunia akhirat wabil khusus min adzabin nar wasallimna min kulli bala'i wal wabah nggih. Semanten mawon. Ceramah ini cukup sekian. Mengharap ridha dari Tuhan. Allah Ta'ala yang maha mulia, ampunilah dosa mbak. Alhamdulillah. Iwak sempat sayure santen, lamon lepat nyuhun pangap. Pindang urang bumbu nekoning, lamon kurang yang undang mani. Wallahul musta'an ila daril jinan, wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.